warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Janin Farnawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh sahabat Janin Farnawa yang telah mensupport sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, panjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan Janin Farnawa, mohon dukungannya seperti di bawah sebelumnya. Saat ini saya berada di Desa Sumberuntu, Kecamatan Jatiboro, Kabupaten Lumajang. Ini saya mau menuju ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru tahun 2001 dan juga 2022, Mas Buya. Juga sekaligus ini jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang ada di Geladak Perak. Jadi kalau yang mau ke arah Malang, usahakan lewat jalur alternatif, Mas Buya. Karena di atas ada pekerjaan pengerukan juga pelebaran jalan ya, otomatis di sana sering macet, Mas Buya. Oke, kita langsung cus. Sebelumnya sudah ada video yang pernah ke sini. Ini kita ngambil ke arah kanan, Mas Bro ya. Kalau kita lurus atau ke kiri itu ke Jembatan Geladak Perak ya. Ini saya mau lewat jalur alternatif. Jadi usahakan kalau roda 2, roda 6 atau roda 4 yang mau melintasi Malang Lumajang lewat sini aja ya. Untuk roda 2 atau roda 4. Karena di sini jalannya juga lumayan enak. Dan juga bisa melihat bekas erupsi 2021 juga 2022 ya, yang ada di Desa Kajar Kuning dan juga Corakoboan. Dan juga sampai di daerah Supiturang. Tapi jalannya seperti ini ya, lumayan sepi. Kalau di sini seluruh jalannya karena berkelok-kelok juga banyak roda 2. Ini buktinya banyak roda 2 yang melintasi jalur ini ya. Karena di Bukit Nosana atau di Jembatan Geladak Perak itu ada pengerukan juga pelebaran jalan. Oke, kita langsung naik. Nanti kita di pertigaan kita ambil kiri, Mas Bro ya. Jangan nganan. Kalau nganan kita kembali lagi ke sana, ke Candipuro. Kita nanti di pertigaan juga ada rambu-rambu, kita ambil arah kiri ya. Oke, kita lanjut. Ini jalannya seperti ini ya, masih banyak pasir. Dan untuk cuaca sedikit mendung semua ya, dan berkabut. Di 2022 maksudnya. Dan di sini sudah semua sudah tidak ditempatin, Mas Bro. Iya. Dan di sini ada SD atau sekolahan SD, Mas Bro. Ini Desa Sumberuntu ini. Sudah terbengkalai ini. Dan di depan tuh banyak orang yang ngambil kayu. Kita jalan dulu, hati-hati nih karena banyak kerikil. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini mah. Ini rumah-rumah yang terdampak, Mas Bro. Allah Akbar. Berikan bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masjid nih, Mas. Ini dalamnya kiainya ini.
Ustaz siapa ini? Kita keluar dulu. Aduh, kebuka. Ramai. Aduh, gini yo. Aduh, apa kok tidak tahu apa sekarang? Tidak, maksudnya kok hari kok sekarang ke sini? Oh ini maksudnya. Dan di depan ini ada juga yang ditempatin. Cuman kalau siang maksudnya, kalau malam juga pindah sudah. Orang sudah balik ya. Nah, ini rumahnya. Nah, itu. Nah, kita lihat ke atas. Ya. Seperti ini ya, maksudnya. Dan di sini anehnya waktu 2022 itu maksudnya yang erupsi kedua kalinya. Jadi rumah ini apa musola ini enggak kena, Mas Bro. Karena aliran lahar itu langsung pecah di belakangnya. Dan bisa dilihat itu Gunung Semirunya itu lagi menampakkan diri ya dengan letusan itu. Ini suruh Gunung Semirunya ya. Kelihatan banget suruh. Allah. Dan cuaca di sini cukup mendung ya sedikit. Ini suruh ya, saya lihat perlihatkan. Nah, ini musola. Jadi aliran lahar tuh pecah di sini, Mas Surya. Ini nggak sampai tertimbun. Ini, cuman itu rumah itu yang kena. Ya ini, Mas Surya. Saya sekarang sore hari ini, Mas Bro. Nah itu curah dusun curah kopuan, Mas Bro. Ya seperti ini maksudnya. Allah. Jadi aliran lahar tuh pecah di sini. Di belakangnya musola ini. Jadi musola ini masih ditempatin tuh sampai saat ini ya. Terus di ini jeding, ini kena juga yang di sana juga. Kena semua maksudnya. Nah, itu Gunung Semirunya Masru, Allahu Akbar. Jadi kelihatan banget dari sini ya. Itu sudah aliran laharnya itu, Allah Akbar. Ini suruh ya, saya zoom dari sini ini. Itu suruh, meledak suruh. Lele, kok gini ya? Kok meledak lagi, yuk. Itu suruh, Semirunya suruh. Jadi semuanya rata maksudnya. Itu bekas rumahnya orang semua rata itu masuk gunungnya masuk. Oke, kita nggak boleh lama-lama di sini masuk ya, karena juga orang-orang sudah keluar semua dari sini. Saya mau keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sumpah mengerikan karena ini juga itu kalau nih itu meledos masuk ya, itu letupannya masuk. Allah Akbar, mengerikan. Kita pulang dulu. Ini rumah-rumah Mas Surya. Allah, rumahnya masih bagus sih. Itu hilang semua. Nah, ini musolanya Mas Surya masih ditempatin untuk saat ini ya. Itu. Ini masalah ini gak kena Mas Bro. Alhamdulillah. Kalau yang di sini sudah hilang semua. Nah itu Mas Bro. Gunung Semirunya ya.
Ini mengerikan. Allah. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.